Hai guys, Ceria dan Kang Teteh, aku... Ngonten lagi JKT, yang penting cuan. Sekarang kita punya apa nih? Nah, di sini bang aplikasi bilang React Bang. Gini bang aplikasi, setelah kita cek linknya, ternyata ini adalah video yang sudah pernah saya react sebelumnya. Jadi kalau mau diganti apa gitu DM ya, daripada konten double kan. Jadi buat bang aplikasi bisa ditukar requestnya dengan sesuatu yang lain, DM saya aja, bisa lewat Instagram, bisa lewat Twitter, bisa mana kek gitu. Kita langsung ke jatah berikutnya aja. Dari siapa nih? 7SCND 7 second gitu. Single kedua tiga. Apa nih? Ini kalau kita buka linknya, maka kita 3, 2, 1, tonton. Nasar with JKT48. Seperti mati lampu, kenapa single 2-3 cok? Lah, ini video lama banget ini ya? Masih ada muka-muka lawas. Ada Nabila, ada Melody, ada Teteh Melo, masih muda. Kenapa dicent saya? Saya, Wah, kocak banget aja saya, Pak. Saya, Pak. Caca. Tora. Hei, cento. Saya nih, Oh, iya. Tindu, tazento, dicok, cok. Capek. Apa? Gila, lagu dangdut dikasih cent juga, cok. Itu soalnya, lama banget tapi masih ada soalnya. Hah? Serius? Hanya kepadamu. Oh, nggak mungkin selama itu dong, soalnya gerak tahun kapan? Ini kapan sih? Ini acara kapan sih? Dekatnya jogetnya heboh. Lagu main di mana sih? Oh, langsung bener DJ. Masih ada di Kesendi Rika. Gue pikir ini kayak video yang pas Gen 1 lagi comeback gitu, lagi reuni terus diundang ke acara dasyat. Cuma nggak mungkin ya, berarti fix ini video yang sangat lama sekali. Kayaknya nih video waktu gua belum ngewater, nggak mungkin. Eh mungkin aja sih, mas, nggak mungkin. Ada tentara sih. Penonton semuanya ini sama-sama seperti mati lampu. Entah kenapa gitu ya, lagu dangdut itu joget tebal banget semuanya. Kayak lo begitu dengar tuh, mungkin untuk beberapa orang seperti saya akan ada semacam perasaan denial, kayak oh this is not my cup of tea gitu. Cuman sebenarnya jempol kaki gue ikut goyang-goyang ikutin irama. Jadi mukanya masih sangat sangat Gen 1 awal-awal. Tepuk tangan buat Jakarta
Penasar Kiyo. Wow, enggak gitu. Nasarnya juga masih apa ya? Gila. Tayangan RCTI pre-pandemi rame seperti mati lampu. Iya sayang, soalnya sila udah tadi. Soalnya kalau nyala nanti, kan sengaja banget tuh.